kembali lagi di channel Mojaki Musfir. Alhamdulillah sudah sekian lama baru bisa membuat video lagi. Alhamdulillah kali ini saya sudah membeli besi ya untuk kerangka bugi ya. Nah, kita bisa lihat. Ya, besinya itu saya pakai hollow 3x3 galvanis. Saya pakai galvanis karena apa ya, tidak mudah karatan ya, tapi harganya juga lumayan lebih tinggi dari yang biasa ya galvanis. Nah, ini bisa kita lihat kerangkanya seperti ini. Nanti kita buat untuk arm belakang itu lebarnya sekitar 80 cm, 80 x 80. Kemudian lebar depan untuk body itu 120 cm. Kemudian untuk kabinnya ya, kabinnya 1 meter. Kemudian dari body sampai ujung ini itu 1,5 ya, 1,5 meter. Nah, 1,5 meter, mudah-mudahan ini ngepas ya. Kalau dilihat memang kelihatan terlalu panjang ya, karena kalau lihat di banyak beberapa video yang lain itu buginya pada kecil-kecil, tapi saya pengen buat yang seperti mobil ya. Seperti ini bisa dilihat, ini armnya buatan sendiri ya, armnya buatan sendiri, ininya beli di online. Kemudian nanti untuk lengan ayun ini opsinya banyak, bisa pakai besi siku yang kayak gini ya, nih kayak gini siku, ini pakai siku, atau bisa juga beli pakai ini peninggi ya, peninggi shockbreaker. Tapi kemarin salah beli, ini malah beli yang tipis, harusnya yang tebal. Tapi harganya lumayan, di online shop itu sekitar 30 ribuan ya, 35 ribuan kalau pengen cepet. Tapi kalau pengen irit pakai siku, ini tebalnya sekitar 3 mili. Kemudian untuk as, ini asnya pakai as GL Pro ya, Pega RE King. Sama untuk bus armnya custom sendiri, custom. Ini untuk jarak ini 15 cm ya untuk sininya, dan jadinya itu sekitar dari sisi kiri sisi kanan itu sekitar 125 cm ya. Jadi inilah penampakan buki, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat yang lain juga ya. Kemarin pernah ada yang komen, kak kalau mau beli ini di mana? Nah, yang komen boleh lihat, ini asnya beli di Angga Part Gokar ya. Sekali lagi saya tidak jualan, ini di Angga Part Gokar, dan silakan Anda cek YouTube channelnya di Angga Part Gokar ya. Nanti bisa di deskripsi, bisa dicantumin, atau langsung aja tulis Angga Part Gokar di kolom pencarian YouTube-nya ya. Baik, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan, minta doanya juga, mudah-mudahan ini cepat terrealisasi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.